بالله من الشيطان الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اشرح لي صدري أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم زدنا علوما نافعا وفهما وهداية للصواب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا الحكيم. قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. دعنا يته قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال النبي صلى الله عليه صلاة محاقة لذنوبكم كما يمحق الماء النار. Kita tu nampak-nampak huruf F. Kali kita kat zahirnya Qaf, bukan F, Qaf. Mahaqatun. Kita tengok arti sepitah lalu. Sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula selawat kamu menghapuskan itu mahaqatun, mahaqa, bukan mahafadah, bukan mahafatun dak, mahaqatun, dan muhilakan bagi dosa kamu ai akan api. Oleh tu hadis yang jadi di antara Nabi semata-mata nak royak untuk kita sebagai umat tahu bahwasanya kelebihan selawat ni boleh menghapuskan di antara segala dosa.
Boleh tu kaedah bila itlak dosa berkaitan dengan dalam kifarat amalan, maka takjil, yakni dosa haluh. Mana dosa besar tak masuk lah, masuk dosa kecil. Ha, dosa besar khususnya mengupak, kita sama-sama nak ada berzina, hati-hati tak nak lepas belaka tu. Mana tu dosa besar, yakni hak syarat berjanji denda dalam Quran, dalam hadis, seperti mengupak sebut dalam Quran, seperti mana makan daging saudara. Nah, di antaranya boleh tu dikenakan hapus dosa, yakni dosa kecil. Walaupun banyak sebuah lauk sekalipun, maka menyebab berapa? Tengok kelebihan. Tak ada wajah. Bukan 1 kali ke 50, tak ada wajah. Hanya nak ayat semata-mata selawat di atasku, dia ada pada kamu, hapus seperti mana mi'ai jiwa pi. Itu nak ayat begitu lalunya. Setelahnya begitu, seperti mana kata Abu Bakrin As-Siddiqu. Jadi Abu Bakar ni saya rapat di antaranya dengan alaihi wasallam. Abu Bakar dengan Nabi tak silap setekah tua Nabi. Jadi nak oyak dua-dua orang ni, Allah Tuhan nego ahdah. Oh, setelah di antara Siti Khadijah mati tu ke, Nabi duduk keadaan seorang diri dia panggil. Beberapa orang mari bertawa tak saya bini ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata siapa no. Maka di situlah di antara tubik dua riwayat. Setengah ada satu perempuan orang Arab, dia ni pandai berkira orang betina dia panggil. Dialah orang panggil kaki ataupun orang panggil untuk menjadi kira menikah ke orang lah. Ya ada pada tu. Ah, kata dia mari bertawa mula-mula setengah riwayat. Bertawa orang bujir dulu. Rasulullah tak sanggup. Kamar anak dara, Rasulullah tak sanggup juga. Kamar Rasulullah kita tanya sepatah, siapa anak dara? Dia pun jawab, siapa lagi di antara anak saya akal lah ya Rasulullah, anak Abu Bakar. Satu riwayat selepas Nabi mati, maka ditanya-tanya orang tak sebi ni ke Nabi tak taksi. Kamar dia duduk tak berapa lama, Jibril mari jumpa Nabi SAW, bawa satu daun. Di daun kayu tu tulis nama Aisyah setengah gambar dari daun. Jibril kata, ya Rasulullah SAW, akak kena berkahwin dengan betina ni, kerana nama akak sudah menikah dari atas langit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panggil betina Arab, hak kata betina ni hendak kira menikah ke. Setelah bentang gambar tengok, demo kenal tak? Oh, ya tak kenal budak ni anak buahkan. Ah, gitulah dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan ke Abu Bakar suruh mari cari. Setelah Abu Bakar siapa, Nabi waktu baik gambar dari rang dan apa pada sergol. Nabi kata, Abu Bakar kenal tak budak tina ni? Anu ambo ya tadi. Apa? Namun sudah menikah dah di antara dengan ambo dengan budak ni. Jibril kata, halo. Berapa? Khilaf ulama. Setengah kata 7, setengah kata 8. Apa Nabi tu asal pun jadi. Abu Bakar ni cerdik. Kelik sampai di rumah,
Royak ke Aisyah. Aisyah tolong ambil suruh tengok anak dia. Bibi gua tamak dia. Terus tengok tak cidik budak ni. Bagi siapa Abu Bakar sedah, gi siapa royak kata ning dah amanah ayah suruh siapa ke Rasulullah. Ya janji dah dua tu ya. Terus tengok. Kamu Rasulullah tengok kena cidik budak ni. Aisyah paling belakang Rasulullah pun nak tarik kainat belakang ni. Aisyah paling saya goyak ke Abah ni. Goyak katanya, ya ayah terima orang amanah. Jadi ni nak tetap ayah menikah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelola Rasulullah, mengeceh Rasulullah, tak apa kita mengeceh. Mengeceh je. tapi sejarah deh. Ye orang molek ni ya jadi. Ayat tera. Ha tu dia sabit ni ha balah tulah. Nak ayat tu masya-Allah deh. Ha boleh buat sejarah. Ha mula situlah Rasulullah ambil dia terus nikah sekali dengan bujin dengan anak dara tu terus menerus pergi. Tapi akhlak Rasulullah ni sabit tu dah nah. Sayalah ni nah. Ingat malu hati ya. Kita tak serupa dengan Rasulullah. Senali wasallam orang sangat bawah. Allah. Hati bawah semua. Senali dia perhati tengok ada cuma pakai. Rasulullah tak ada kau pakai ye, tak ada Rasulullah, tak ada ambo. Hadiah 12 dinar. Rasulullah panggil Sayyidina Ali. Mari. Ambil duit ni dah, dia beli baju ke dia. Saya ingat sejarah ni supaya ustaz hak duk masyhur di Malaysia. Nah, hak kata kena tuduh hai mari di sini tu. Orang panggil ustaz apa? Bit Liu kan? Hah? Apa? Radio. Abu. Okey, hah? Ha ibit you. Ha dia ni. Dia ni mu'allah kata dia asal keturunan Cina. Saya tengok dia ke dakwah orang duduk dalam bar. Betina pakai baju sekerat buat lagu ge. Ya cedek siap dah dengan kain burdah mestura apa siap. Masuk dia berkecek 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 teriak tina tu boleh ke kelubung. Dakwah dia dia ambil modal dia sendiri. Mana yang ambil cara Rasulullah ke dakwah. Pas satu ketika hak saya tu bik mata sangat. Apa ustaz pun tak ada bik apa? Bik biu. Bik liu. Ha bik liu ke. Ha dia telah. Ya. Tiga beranak lari nusuk duk getok. Banyak hari dah kisah hari pada tok laki. Tak ada orang nak makan, tok laki hamak. Jumpuk nak perempuan ni sore anak dua orang sekali tak makan nak hari dah dia pergi masuk dia tak usah takut lah dia hanya apa hak apa buku dia royak hak cerita dia gitu inilah dia kata klik-klik lepas tu pergi dengan saya pergi rumah oh takut kat abel tu mari pergi muhabbel dia tanya apa hak abel dia royak dia gini kata tak apalah baik rumah ni baik lepas tu saya belanja belakang. Kau nak cari mana? Ambil cita-cita saya. Kalau saya tak mengajar macam ni dah. Saya nak usaha buat macam tu. Kerana nak ambil sifat Nabi SAW. Oleh tu kata Sayyidina Ali. Ia kata Nabi ni man ra'ahu badihat. Siapa yang perhati Rasulullah. Seperhati, sekejap-kejap perhati, sekuat-kuat perhati, sehabis perhati. Tengok Rasulullah hebat. Tapi waman khalatahu ma'rifatan setengah riwayat setengah kata man waman khalatahu fa'arafahu ahabbah siapa dak gelomok dengan nabi kena nabi kasih Allah Ibnu Umar orang afiq ra'ad dia tak makan wah timu cina.
tak akeh. Dia tanya, apa tak akeh? Saya tak pernah boleh tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu mencinta. Bukan harap pada, karena saya apa nak tiru Rasulullah tu. Hatta di satu tempat tu pakai patah itu. Rasulullah lalu menyuguh. Pakai terbalik. Ia lalu menyuguh juga. Hebat tahu kena sebaya itibak ikut Rasulullah. Satu ketika berima besar di atas patah. Kena kita berani. Ya gigosok rima tu. Lagi faham. Akhirnya mau tanya apa amalan kau? Tak ada. Kerana amal sifat alib tibak khairu minalib tidak. Mana tadi dia sifat di atas dia semata-mata ikut Rasulullah. Ni Allah bin Umar. Allah payah begitu. Ha, sahabat ini atas kita ni seboleh-boleh tak boleh banyak ambil kerangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya kita wisayu hati selawat. Selawat Rasulullah serta kasih. Telah kata Ustaz Azhar, dia kata wak banding kita nak hati kita kasih tak kasih ke Rasulullah, dia kata wak banding seperti dalam terosak kita ni, dia katanya ada Malaysia panggil WhatsApp dah, dia panggil WhatsApp dah, kita ni line ataupun messenger dah. Orang hatta pang orang ni hatta ha jinafi nah jimansu pang hatta tina tak kasih nak buka baca ayat dulu. Kali tak kasih itu buka baca terus dulu nak deh. You want misal seperti mana kita kata baca ayat dulu. Oh Fatimah hak jimansu jinafi tak mula pula. Begitu je kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kali kita kasih dia, kita tak tinggal selawat dia. Nah, seboleh-boleh we hidup sehari 100 kali tak apa dah. Belum lewat kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina. We hidup selawat. Kerana besar pahala selawat. Patut besar ke hidup selawat, we hidup selawat dengan istighfar. Dua-duanya jangan becek. Belas-belas puan jenafi kelip setagi selawat nak sampai di umur dia ni. Ay, 100 lebih rak. Tapi tak selawat tu lah. Cuba kecek dengan tak ku ha Tuhan ni habis ke air situ. Tak kira cuba selawat tengok. Cuba selawat tengok. Besar. Haa nah. Habis. Kata seperti mana kata Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ia kata kan bermula selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam terbih hampus bagi dosa daripada air bagi hitam lauh sekalipun. Allah. Nah, air hitam lauh tu hitam kena harai. Kita jiruh sapu. Selawat ke Nabi hapu dosa, lebih selawat Nabi lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Selawatlah semula mungkin. Ha, oleh itu munasabah boleh-boleh melalui Rasul hidup selawat. Sekue-kue Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wi mualat lagi tambah keluarga hati Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Padahal. Habis kata wa qala sallallahu alaihi wasallam. Man salla alayya fi kulli jum'atin 40 marratan mahallahu dhunubahu kullaha. Dan sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa selawat atasku pada tiap-tiap hari Jumaat 40 kali. Hari jemaah selawat 40 kali. Tak kira lepas jemaah ko, pagi jemaah ko, ataupun duduk dalam masjid tengah-tengah nak baca ketebah ko, macam gila. 40 di antaranya kali. Jawabnya, menghapus oleh Allah Ta'ala akan segala dosanya, dosa barang siapa, sekaliannya sekalian dosa.
Oleh tu kita ni ya pun iyalah nah sangat berdosa kita ni. Kita dosa banyak kita ni. Dosa banyak wala tak ada balas ni pun mudah-mudah kita terbanyak anu kita berdosa dengan Allah. Banyaklah kita selawat untuk menghapus di antaranya dosa. Kata riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min du'ain illa bainahu wa bainas samai hijabun hatta yusalli hatta yusalla alayya wajata hatta yusalla alayya fa idza sulliya alayya in kharaqa dhalikal hijab wa rufi'a ad-du'a. Ah ni kata dan sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada daripada satu doa malaikat ada antaranya antara doa dan antara langit itu hijab. Ah tengok tu sabit bukan dia, dia minta lah berapa kali tu help. Dia ada terdinding antara kita dengan Allah. Tu dia makna doa kita tu malaikat suruh tu suruh malaikat angkat naik ke langit. Maka bila awak naik ke langit di situlah Allah Ta'ala akan terima tak terima terlihat situ. Bagi dia mau perhati, haa ni alamak terhadap atas ni, haa sudah lah. Sudah lah. Padahal tehna royak kata bila kita berdoa ia ke naik di atas. Hatta surat tengok hatta si naik ke bakok dulu, bukan bakok turun dah itu kan. Ia ke naik di mahkamah tinggi tu. Oleh tu di antara bila kita berdoa dia ada di antara hijab. Hengo selawat atasku. Apa nak sereti? Inilah salah satu sebab musabab nak terima doa, jangan tinggal doa tu dengan selawat. Oleh itulah macam mukaddimah kita nak berdoa, mula-mula kita puji Tuhan dulu. Sudah puji Tuhan, barulah kita berselawat mundiah. Begitulah tarikah berdoa. Tengok kita baca Alhamdulillahirrabbilalamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim sultanik. Lepas tu baca selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunji. Setengah tu tunajjina biha jami'al ahwali wal afat wa tutahhiruna biha min syai'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat. Besar tu selawat tu tu. Nah maka tarika berdoa tak tinggal, cuba tengok perhati orang berdoa. Doa kenduri ke? Berdoa di antara lepas menikah ke yang mau sebut tu. Kerana nak ambil sempurna baik dengan hadis Nabi katanya doa kalau tak sebut selawat teh tak akan terbuka pintu. Ah tu. Padahal nak selawat mana-mana pun tak ada masalah. Tapi di antara setengah ulama mengadakan tarekah ambil selawat mundiah. Maka dalam selawat mundiah itulah sebut beberapa perkara. Hajat-hajat sebut situlah akak doa. Nah hapus segala bala cukup di situ. Ha sabit itulah salah satu sebab nak terima doa. Di dalam doa jangan tinggal di atas selawat di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia nah. Oleh tu maka apabila selawat atasku carilah di maka dinding itu terbuka dan diakatkan doa ke langit, yakni kerana diakat diperkenal akan dia akan dinding mana akat ni mana akat ni ahli sunnah ya cuma tu mana akat yakni Tuhan terima di antaranya doa. Bila Tuhan terima doa waktulah di antara kita minta gapo hasil maksud. Minta nak ui buah rezeki pun boleh. Minta nak anak berjuruh pun boleh. Minta nak ui di antara masa ke email pun boleh. Tapi bila di antara kita doa dengan tak setuh dengan selawat, maka Tuhan tak akan terima dengan jalan mudah-mudah. Haa, tiba-tiba dia senang lah.
Habis kata dia ni wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya fi yawmin mi'ata marratin qadallahu lahu mi'ata hajatin sab'ina minha li akhiratihi wa salasina minha li dunyahu. Allah. Ah, bahasa sedap eh. Kata dia nya, dan sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa selawat atasku pada satu hari 100 kali haji maksud. Bukan sekali 100 kali. Ditunai oleh Allah Ta'ala hajat baginyo bagi barang siapa 100 hajat. Apa? Cuba jinafi, cuba je masuk bedok selawat satu kali. Tu hawa kita hajat nak gapo 100 hajat. Hajat-hajat ni gapo je maksud? Je maksud hajat wasak rak ah. Apa? Nok tu hajat nok. Dia masa hajat nak pergi ke umrah. Nah, hajat nak boleh buat batas banyak. Hajat berlaku tu. Hajat nak buah ria sehat, buah buah. Hajat nak buah anak berjuru, hajat semua tu. Mana kita terkadang sehari banyak hajat tak? Tapi, orang begitulah kita tak tahu. Hawi ni, hawi ni. Siapa dia selawat satu kali, tahu 100. Cuba kita buat salah lagi. Selawat selalu dah. Tapi hajat jangan menjalankan dengan Tuhan lah. Namu hajat nak naik ke langit, hajat nak masuk dalam bumi, jangan. Mustahil pada adat murid pula. Tak boleh. Supaya hajat yang agak katanya orang dah beri tak sakaca. Supaya misalah ni eh. Supaya di antaranya katakanlah dah. Anak Haji Mansur katanya lihat sebelah kawan anak tak sirah bahan ni. Itu bini lagi seorang lagi. Saya kacau minta. Dia tapih. Sabit orang lagi saya kacau. Dia sungguh tu sabit kita orang lagi hak punya. Hak wik anak pakat nak. Pakat minta jawi. Tak ada kan? Seperti hajat lagi umrah. Hajat nak anak berjuru. Hajat nak wik sehat. Tu boleh. Tak masalah. Kamala Tuhan akan di atas tunai 100 hajat. Mana weh? Kata dia 70 daripada 100 bagi akhirat. Mana? Ugi alai masuk ke imi. Nah, we di antara ibadat terajin. Tu boleh berlaku. Dan 30 dunia daripada 100 bagi dunia. Mana? Nak we di antara luluh wak batah. We di antaranya orang bayar hutang. Boleh berlaku. Apa? Allah, wakpo kita tak selawat. Ulu tu meradak gadah lalu nak guano nak jual tanah wal agama nak wilaku kita tak selawat bagi banyak. Supaya kita kata supaya abai wi kita selawat kuat-kuat kita nak naik pekat teh wi. Wi ada automatik. Tak suka-suka. Selawat bagi kuat. Nah, benda tak ada ayah tak usah sembah le bila-bila assalamu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi wasallam. Saya baru tu pak kita selawat hati lembut dulu. Pakai tu selawat lama-lama kita nak betul ni ya. Baba pula tu kalau nak sehajat boleh mimpi jumpa Rasulullah SAW. Jumpa saja tak lagi. Jumpa Rasulullah ludah pula aliyah dalam mulut. Allah kita. Tak ada apa dah. Tak ada. Kerana siapa dia boleh dia tepuh dengan aliyah Rasulullah api neraka tak akhir. Itu dia. Tak ada. Ni tak apa roh melah lah. Saya lah tak jumpa Rasulullah apa roh. Boleh jumpa dengan Tok Kenali. Mulah Tok Luru Dalo. Kedap-kedap-kedap tu. Mari sapu kepala. Piping tangi. Puasa tak apa roh. Tapi hak saya ni. 2-3 hari lepas mimpi Habib Umar. Ia yang mari timu amalah di Babo. Babo wik Habib Umar wayak tamah pua. Tamah. Tapi saya tak ada tulis. Dia minta mimpi pula. Lapar di antara lapar syahadah. Lepas tu Yesus tambah Adam situ so.
Kelak tak, eh, tak 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 terlitah mari. Saya pun Allah teriaklah Habib Umar. Ha, saya teriak tengok ya 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 Allah, apa bergaduh kita kat tu kat ni. Masya-Allah dah. Ha, oleh tu sebagai rangkahnya selawatlah nah di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semukin-mukin kuat. Habib. Kata dia waqala sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi wa malaikatuhu 20 marrah wa lam yamut hatta yubashshara bil jannah. Dan sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ha, kita masuk dah ni hadis ni dah. Selawat dah tak ada tu. Barang siapa selawat atas aku sekali ya, muslawat Allah Ta'ala dan malaikat atas barang siapa 20 kali. Dengan hana-hana kita selawat Nabi sekali, malaikat tu yang minta rahmat. Jadi malaikat di antara minta rahmat Tuhan di antaranya ya gini. Selawat Tuhan tahwir rahmat. Wir rahmat wisya belah kita, wir rezeki kita cukup. Adapun malaikat ia minta ampun Allah Ta'ala, suruh minta ampun dosa kita. Tak apa lagi di situ, dan tidak mati ia barang siapa hingga disuka akan dia barang siapa dengan syurga. Dengan anak-anak orang rajin selawat ke Nabi, maka di antaranya dapat kelebihan dan rusianya, dia tak akan mati, tak habis nyawa, malaikat nampak syurga dulu. Nampak syurga, boleh duduklah syurga, boleh tengok syurga. Nak tahu tak, mimpi tahu nampak tu kak, ada 40 tahun jauh tengok bos tu, bok mari. Lepas tu dia antara boleh tengok pula dah seperti mana dia antara Siti Aisyah apa ni, Aminah tengok dalam mimpi bibir apa rayung banyak mari lelaki-lelaki comel-comel bibir rayung mari. Lepas tengok di burung, paruh burung di satu tanah yang tatah biduri. Tengok mimpi dia. Ha, lepas tu lah setelah begitu Siti Khadijah apa ni Aminah kita setelah dia antara jadi Zairah. Apa dia? Gizirah Tok Baisai dia lah Tok Nabi di antara di Madinah tu. Dulu panggil Yasribah. Gizirah Tok duk lebih kurang di antaranya sebulan. Tak? Duk di antara bibir apa duk situ tu. Kelik tu pergi duduk di antara tempat kubu ayah pula. Tempat kubu ayah dia tu di di Madinah tu, iaitulah di kapun Dabirah. Dia mati situ. Duk sebulan situ. Kelik hadap lagi ke Mekah nak lah. Bawa hamba seorang nama Suhaibah tu. Tiga orang tu. Utar dua ekor je. Nabi naik dua orang. Seka-seka seorang pun Nabi naik dengan mik dia. Siapa di abuak masa tu Nabi tu umur 5 tahun. Lepas tu Khadijah apa ni Aminah ambil kepala Nabi tak tarik boyo. Teriak lah boleh. Dia nak sakit lah. Dia kata dek. Teriaklah benda dia. Dek kata dek. In soha ma absortuhu fil manam. Dia kata kalau jadi sengoti betul sungguh hak mimpi di antaranya kak. Fa anta mab'usun ilal anam. Dan boleh jadi di antara baki Rasul suruh Allah. Tengok mimpi dah. Tengok dia tu. Banyak dia royak. Apalagi pula yang royak lah dah. Dia kata demon ni tak ada arah. Dia cuba dengan 100 ekor utuh. Ada ayah dia atas suku bunuh tu. Lepas tu dia hantar demon ni melalu ugamu buat syariat seperti mana ikut tahap Nabi Ibrahim. Lagi pula dia haram dia hantar sembuh beralok. Tengok tu. Pak angka pula boleh jadi rasul kepada ummah tak kata tanah haram, tak kata tanah halal. Tengok tu. Ingat tu? Allah. Dah. Ha, kalau itulah riwayat katanya Aminah mati tinggal Nabi umur di antara Nethaun. Waktu Suhaibah gerak pergi pula lah, tak ada hamba tu. Akhirnya Suhaibah setelah di antara Nabi meluk Islam, dia pun Nabi akad merdeka. Nabi akad merdeka sudah tu, jadi masalah sungguh dah.
Nabi pun ada di antara menikah dengan puak-puak dia. Sedap sejarah tu ceritanya. Arti nak ayat tertulah di antara kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab inilah kata tu saya Habib Umar, la ya'rifu qadral maulidi sallallahu alaihi wasallam illa man arafa arafal maulud. Ia katanya orang tu tak akan kenal kelebihan hari peranak Nabi melainkan orang kenal Nabi dulu. Bila orang tak kenal Nabi, tak kenal hari peranak ke dia. Sabit tak sewak mulut tu. Mula ada anti menyalah Quran, duk selawak, duk kaca buat lah mulut Nabi tak buat, sahabat tak buat, duk katalah balah tu. Nah, ya tersekiranya kalau mulut terlebih ramai di sahabat lama mari dah tengoknya pakai. Sekiranya tak kalau selawat mulut terlebih nya ramai di antaranya di Imam Syafi'i. Kita dengar kecak barat tu, oh kena ke dia sungguh. Ha. Kemari hak di kehendak mulut mulut ya royak tu mulut anu. Masalah kita dah buat satu tarikah, satu jalanan untuk menyebab kasih kita ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun cara di atas renuk tu sabitlah Quran dah. Qul bi fadlillah fa bidzalika falyafrahu. Tuhan kata mung kata dengan limpah kurnia Allah. Ada. Fadlillah tu di antara khilaf ulama tafsir tu, dengan kata ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabizalik dengan Nabi falyafrahu, kita kena suka serenak. Suka serenak tu waso nak buat bangga, waso di antara nak selawat, waso di antara nak berjamu ke, waso nak sedekah ke. Ada lama-lama adalah Quran dah dah. Kama dia cara di antara nak buat wi nampak kebesaran sikit, mula daripada cara bentuk, cara buat pacing teruak ni lepas pada kuru yang tiga semasa Malik Muzaffar negeri Irbil. Dialah mula-mula bererti lama. Ada pun duk besar ke Nabi, duk suka lahir Nabi, duk syukur tu lama-lama mari dah tu makhluk dah tu. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam ya puasa tiap hari senang, ia nak syukur di antara tu hari lahir hari senang. Makhluk dah tu. Tak buat apa dah Nabi buat sendiri. Ada pun bentuk semelah lembu, lagi pula semelah kambing, lagi pula semelah ayam atau gula ikan. Jepuk tok lebah mari, orang-orang lebih hai mari lah ni ke orang apa si tok menen nebek orang baca mari. Jepuk orang hak baca qasidah perawat Nabi ataupun dia panggil ciwak Nabi masa siapa panggil. Sudah tu gak ha. Selawat lepas selawat sudah pakak sedekah setengah tu bibit boleh jabe wi setengah tu wi. Asa poi tu baru ni ha. Ustaz Mak tu hello sikit-sikit sore. Lagu tu lah Malik Muzaffar buat pun. Ni mai kita kata tak buat lagu tu, tak boleh buat, Nabi tak buat. Lagi pula sahabat tak buat. Itu satu cara tarikah. Oleh tu sedekah tak boleh, haram nak sedekah. Dia kata sedekah tak boleh. Nabi kata as-sadaqatu tudfi'ul bala. Sedekah boleh mampukan bala kita sedekah. Lai pula wa yut'imu ta'ama. Wi makan berjamu ada masa Nabi dah, Nabi lebih pula situ. Apa lagu jadi masuk suat dalam mulut ke fakir miskin? Apa suat masuk dalam kelebihan? Apa pahala? Adalah kau hanya buat bentuk lagu tu lah timur soal mari buat semacam lagu ni apa hukum? Di situlah tu baik jawab Imam Sayyuti jawab. Ibn Dahlan pun jawab dalam kitab Ya'anatul Talibin. Ibn Hajar pun jawab. Ia katanya ada asah pahal daripada hadis hak Nabi gini Madinah tengok di antara puak Yahudi duk puasa hari 10 Asyura, Nabi tak aku lebih aula lagi. Bila Nabi le aula, aula tu kita syukur ku Tuhan melahir Nabi tu. Sampai ulama yang bincang oh comi. Oleh tu kita buat dengan hati kosak serenak syukur membesarkan syiarillah, syukur sambut lahir Nabi jadi dapat pahala. Tu kita nak buatnya pasal lah gapanya. Hak tak sehnya balah ni. Dalam hawak mulut ambil badiki mari, ambil goyek kulit mari, ambil di atas berjoget mari, ambil berdikam mari. Hak tu lah tak bolehnya. Hak ni lah imam kita Ghazali sebut dalam kitab dia terbanyak orang buat rupa mulut.
Nah supaya kita ni wak molek wak di antara sembelah ye wak puluk kuning wak gapo mari gi kata-kata jamu sako-sako lepas tu mai berdikah mari maka tu ya ke seko kata niat molek hakikat di antaranya cita pahala tapi berlalu di atas bentuk tepat sekso hak tu tak lehnya kita malah tu dia diseret tengok dalam klip tu banyaklah orang tua-tua orang tak ada nyambik berdikah mari dia tak angin tak ada dia. Tak ada arah nak ayat habis dah kita ni. Orang salah nak dapat rahmat. Tiba tegi ambil di antaranya hak perkara yang tak begitu mereka ganggu hati dia pula Allah. Wal iyaz billah. Tak ada arah dia mau pahal barat tu tak nak ayat kita nak habis. Napa eh? Oleh tu selawatlah ke Nabi semukin-mukin. Habis kata dan pada setengah riwayat muslawat Allah Ta'ala dan malaikat atasnya atas barang siapa 70 selawat Allah banyaknya. Dan riwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda datang aku ya kata Jibril alaihi salam dengan maknanya datang akan aku Jibril yakni Jibril mari sama aku ya kata dan berkata ya Jibril bagiku ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak selawat atas aka seorang malaikat selawat atasnya atas seorang oleh 70,000 malaikat Allah dengan mana balahana mana siapa dia selawat atas engkau maka khodam mereka 70,000 pakat minta ampun bagi selawat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa? Malaikat orang tak ada dosa. Orang tak ada dosa dewa Tuhan tak ada dah. Payah minta ampun tentu sekali tak guna terima. Nah tu jelah. Habis kata dia dan di antara sebedanya Nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa selawat atasku dalam kitab. Ha sabit tu bila kita karir kitab surat pucuk buhlah selawat Nabi sentiasa malaikat minta ampun baginya barang siapa selamu ada namaku dalam makia kitab tu. Hak ni saya tulis azimat wui tu selawat ada tu buhlah kocek tu. Yalah lah tu. Ha tu dia. Apa terhadap kaya kita buh selawat ke Nabi begitunya banyak sentiasa malaikat dah minta ampun. Habis tu nah. Kata dia dan sebedanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya adalah pada bombing tu malaikat berjalan. Nah, berjalan rana pada muka bombing sampai mereka itu akan daku salam daripada umatku. Allah. Apa? Hei, kita nak kata sallallahu alaihi wasallam. Malaikat pergi sampai ke Madinah. Ha. Ni masuk. Ni sebut selawat sallallahu alaihi wasallam, malaikat pergi bersalam ya Rasulullah. Nah, umat kau di antara bahasa gapo sini ni? Eh? Bahasa apa ni? Bangu, bahasa Bangu ni bersalam akak ya Rasulullah. Rasulullah jawab waalaikumsalam. Selamat Rasulullah minta kita pula Allah. Allah, Rasulullah dah hidup, dah hidup. Sabit tu dah. Tak ada hidup tahu mana. Sahabat Nabi katanya setelah sahabat tanya-tanya dia, dia katanya man salla alayya inda qabri. Siapa selawat atas aku di si kuburku. Ha sabit orang pergi pengaji mangsa nak pergi tak pahari lagi ni. Boleh masuk situ selawatlah banyak. Man salli alaiya inda qabri sami'tuhu. Nabi dengar suara kita selawat. Allah. Nabi selawat sudah. Nabi jawab salih. Habis tu kira salih tu. Nak kira salih Rasul. Ha. Kira siapa apa sebulih Haji Mansur salih. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Daripada sedara ambo, keluarga ambo, kekasih ambo duduk ngaji di bangku ni. Nabi jawab habis. Tu kira salih lagu tu. Sudah tu assalamualaikum ya Abu Bakar As-Siddiq daripada semua saya ambuh duk ngaji di bangku ni. Patu Haji Nafi tak boleh mungkin dia. Haji Nafi saya apa ambuh? Ah ya teh. Ah tu bubuh. Tabejin kita buaka jawab. Assalamualaikum ya Sayyidina Umar daripada guaku.
Nah, dan saya ku semua sahabat aku. Tu ya, tulis molat salah tu. Setengah orang kat pakai tangan gitu buat gitu. Apa kau tu? Orang putih ni. Saya kita tengok doa. Buat gitu dia, what I love you. Alih ke tu? Banyak ada gaya yatih tak? Setengah tu. Dia buat gitulah. Ya suruh hatawi salah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Putih atik. Daripada saudara Amur semua ni sampai salam. Rasulullah jawab, Allah selamat berlaku kita pergi. Aje masa nak pergi, bila aje masa nak pergi? 14 ni. Minta uyuh salah kita semua dah Allah. Apa mujurah. Dia masuk ke sore apa mujurah. Fahti dah kita ni. Ha, nak mau tak terlupa nak wayak kan? Tulis mulai. Ha, wayak. So siapa salam? Mana kau tak siapa salam pandai dah. Sebut je lah. Sedara salam dengan ngaji di bangku semua. Habis siapa ni? Assalamualaikum selawat berlaku. Allah Fahti. Bah Rasulullah doa wisalah selawat doa selamat kita pandai dah. Dia minta saya tak tolak dah. Sofia ke debel. Tak tolak. Alah tak tolak rana pula dah. Hey. Kita ni kalau tak caping di antara nah Nabi Musa kita tu gak minta Tuhan lari tengok mati bila tak ada dah kita ni. Tak kata kan? Dia di antara lagu ni. Adnan tu keturunan dia ya ada anak dua orang boleh. Nama Akun sore. Patu nama Ma'ad, Ma'ad bin Adnan Ma'at dalam berzangi tu. Patu Ma'at tu orang digelar katanya Al-Harbu, baikkan peras macam orang. Akun tu ialah keturunan mari daripada Abu Musa Al-Asy'ari hak tadi pergi jumpa Nabi tanya buat usul tu. Ya jenis tu bulu sikit bulu rada kulit nak bulu dia kabek kalau gaji bulu mengikut Yamin kutu ni Asy'ari tu. Lepas tu eh fuk bani Israil takut ya tak ramah tapi ya serai bekannya serai rapah harta serai apa harta ni mengadu ke Nabi Musa. Ya tanya Nabi Allah Musa AS lah mana kena berdoa wira talih kita ni Allah duk serai ni dari antara fuk kabilah Ma'at ni habis dah kita ni. Nabi Musa selalu ambil air semaya, semaya hajat, minta berdoa. Tuhan kata, hei Musa, mu tak boleh berdoa. Kerana ada di dalam keturunan Ma'at tu, orang nak lahir akhir zaman. Akhir zaman, aku kasih, umat dia pun kasih juga. Musa kejut. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu, mu kena berdoa wih hidayat. Ha tu. Mu kena berdoa wih hidayat, wih jadi umat engkau. Sebab itulah umat Nabi Musa dah. Tengok ni. Sabit kita nak minta gapo kan mudarat tak leh. Sabit seorang mari rumah minta apa ke Allah minta lah dia tu jadi tak leh. Nak minta hidayah. Lebih-lebih lagi pula mulah tu saya dak royak semualah, dak besar semua. Boleh agama asing mari minta kita kalau jadi bomo gapo jangan minta sihat. Salah. Kena minta hidayah dulu. Ikut sihat belakang. Minta lah ya Allah hidayat dia masuk ke email dia memeluk Islam dia serta sihat tak apa. Yang minta lah sihatlah I want. Sihatlah I want. Berdosa usah. Tak boleh. Jangan. Sabit tu umur tu umur ni jereluh banyak ni. Faham orang agama asing minta duit mak toko memang menyala. Sembuh. Semula I want. Semula. Ah tu berdosa tambah. Tak boleh. Dia kena minta hidayat. We dapat hidayah mulut Islam serta we sihat tak apa. Ah, payah tok umur puai. Gu sebes pun. Ah, jangan main sebes-sebes pun kena muka ni. Ha, sabik je kena tahu. Tak deh kalau agama asing ingat semua dengan masa minta gak pecek gak pertama sekali minta tahu hidayah dia. Pecek we hidayah. Hidayah. Ah, sabik orang zaman dulu ya Rusia ya deh. Ya beluruk. Ya beluruk semua tu ya tasbih sebelah kali. Ya tekan pak subhanallah. 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 Subhan cukup sebelah kali selera molek ya tarik dah bawah kebel pula Allahu akbar. Hati ya, sembuh. 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 Cuba beluruk lagu tu. Cuba terang. Rusia waktu baru dulu tekan pak subhanallah. 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 Sudah sebelah kali Allahu akbar. Allah akbar. Akhir sekali alhamdulillah.
Alhat sebelah kali. Sembuh. Cuba terap dulu belah tu. Ha, klik setagi je masa lah dah. Ha, mama, subhanallah. Subhanallah. Okay. Ha? Ha, biar, biar, biar tukar sehat. Sabit saya deh. Saya dengan mama saya, kali mama saya tukar sehingga saya. Mama tukar sini, baca. Tahajah saya baca, 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 tengok. Ha, tapi kan dulu, tapi ada luruk ke sini, yuk sini. Terkepak dulu kan, ngak kayu dia. Dulu terkepak tu. Terkepak, subhanallah, 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 sudah siap. Ya tak kira pula setelah itu orang ya. Allahu akbar. Allah sebelah kali. Bosu lewah ni alhamdulillah. Alhamdulillah. Tak pun ya tetap okey dah. Kau jamin dulu. Ha, kita saya tengok dah klip back naik. Besar 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 tu tak ada. Waktu tak ada mengarut waktu. Ha, habis dah tadi. Ha, terio di antaranya habis. Cukup. Kata dan daripada Hasan. Wallahu a'lam. Aning ada orang tanya surat ni deh. Lepas tu kita pakat-pakat peha ya tanya bahasa bahasa apa ni? Bahasa siye. Ya tanyanya ta solawat apa ta solawat Nabi teng ha roi krang wan neng. Mai teng. Ha, makna apa? Ha, kita ambil hadis tadi lah. Kita mengaji dah lepas minggu lepas ya tera. Ada ayat belakang dah pas oleh tu kita tengok deh. Ah pada lepas dah selawat 1000 banyak tu, selawat 500 banyak tu, selawat 1000 ada ayat pada muka 200 apa ni pada muka 20 ni ni. Ah kita tengok di atas ni nah. Lepas tu dia mau tanya tak ada tu ginilah. Mana kita tak serik kira lah. Banyak semukin-mukin selawat. Kau banyak, kau jadi. Kau banyak, kau jadi. Habib Munzir selawat saya semula 5,000. Hingga boleh mimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haa, tu dah. Habis. Oleh tu tepat nak suruh tanya Rusia molek lah. Rusia ni Rusia molek. Rusia ni apa yang geligo molek. Nak suruh kita ni ha, tanda sikit. Ah mudah-mudahan di antaranya dengan hak saya nak winning dapat boleh tahu amal mudah lagi pula jadi di antaranya geligo dunia akhirat bukan dunia saja dunia akhirat atana molek deh. Gapo dia hai ya telah kelebihan surah At-Tariq je maksud. Mana dah surah At-Tariq. Jadi di antara surah At-Tariq ni kelebihan dia nya menggagah dua tenaga. Tenaga zahir, tenaga batin. Jadi siapa dia baca di antara surah At-Tariq sekuat-kuat sehari itu sekali sehari tak apa dah. Tapi syarat dia baca gi ule tepat ayat khuliqa pani fal yang zuril insanu mimma khuliq khuliqa mimma indafiq yakhruju min baini sulbi wat tarahi boleh situ. Siapa dia baca surah At-Tariq sebelum nak habis siapa tempat fal yang zuril insan siapa yakhruju baina sulbi wat tarahi ulah tu 9 kali 7 kali 3 kali wu jadi kuat tenaga zahir dan batin. Dengan hana-hana sebelah balik berasa malah tak alah. Rajin. Walaupun tua sekadar mana pun tak berasa malah, gagah sehat. Pasal cuba maknanya nah. Masalahnya yakhruju min baini sulb wa tariq. Dok wayak tu terbit air mandi antara celah abang susu betina dada ni. Kau nak tubik air mandi tu, tak ada kuasa apa. Kita sehat gagah ketika tu. Lepas tu ambil sepenuh baik, cuba baca tengok. Kemana saya baca, sungguh. Kalau orang lemah-lemah, kuasa malah. Kalau jadi malah, ada laki bini kan malah nak tegur pergi mari. Malah nak layak pergi mari, cuba baca. Baca ni, cuba baca. Tak apa seminggu ke? Selalu dah. Walaupun tua kau dah mana pun, rajin layak. Dengan anak rajin layak, pandai layak, orang sihat. Ya banyak kita ni. Bila kita tenaga tak buat zuhir, dia maksud nak nebah pun malah tak. Sepuluh setak mat nak buat kereta pun malah. Tak kata. Tapi kita tengok Haji Mansur ni
orang tak temu tenaga. Ah, ha, depa jenapi tu galak semua, sejuk jenapi tak ada biasa lagi kata tu bibir mata galak semua, sehat semua. Ya amalan kuat dia. Oleh tu, ha, saya nak pesan ketina jate wa amah ni. Bacanya was-samaa'i wat-thariq. Baca setina. Amin was-samaa'i wat-thariq. Ha, siapa ke? Ya, ya tak anjal ni. Ya sumu ayat 17 ayat ya. Ha. Waktu tempat nak suruh ulai di situ. Was-sama, klik saya baca lah. Ha, ulai tu nak suruh turut saya mengamal. Wa'amah lah, jadi wa'amah dah. Turut saya dah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ha, pas nak kuat ke nak menakut? Hai, baca lah, berdurah sikit eh. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samai wat-tariq. وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ يخرج من بين الصلب والترائب فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ إِنَّهُمْ يَكِيدُ كَيْدًا إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا. Ha, ingat tak dah? Cuba tengok ayat ni. Pak pada masalahnya bil had tua pun tak tak tahu kok. Orang dak buat amah ni boleh boleh cerita ayat belaka tu sungguh. Orang betina buat amah ni tak ada rasa puas-puas ngatuk laki. Tok laki pun tak rasa puas-puas ngabi ni cuba amah tengok. Kelik selagi ha cuba telah tengok puasakan ha ha insyaallah nah saya ijazah hak ni ambil lah Rusia wiwi molek Rusia ni ada khusia ayat at-tariq kelebih sekali mata tak ada tenaga lemuh baca ni pastu cuba baca sampai seminggu boleh kata ha sengoti apa mang ayat ni padah balas tak nak balas nak balas tak ya pasal jadi galak semua pojin apa je terus ya galak semua-semua tak ada. Ha, boleh lah ke? Boleh? Lepas subuh boleh tengok? Boleh? Ha, malak eh? Comel? Ha, malak comel dah nah? Ha, cukup. Habis Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
Allahumma tawallahu Allah 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 Allah